Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang telah pun mula berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan kemungkinan berlakunya banjir kilat, angin kencang dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Selain itu, ribut petir juga dilihat kini telah mula berlaku di sekitar kawasan pedalaman Selangor dan juga Negeri Sembilan yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Untuk negeri Sabah, ribut petir pada petang ini dilihat turut berlaku di bahagian-bahagian di sebelah pedalaman dan juga pantai barat negeri berkenaan. Kalau untuk negeri Sarawak, ribut petir dilihat berlaku di kebanyakan bahagian, khususnya di bahagian-bahagian sebelah barat seperti di Kuching, Serian, Samarahan dan juga Sarikei. Cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir dilihat turut berlaku di sekitar bahagian Miri dan juga Limbang di utara Sarawak ini yang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.